melaksanakan pertemuan dengan seluruh OPD. Dari perkenalan ini, kemudian kita mencoba untuk belanja masalah, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di daerah untuk kita sesuaikan dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri dalam penugasan kami sebagai pejabat gubernur. Tugasannya adalah bahwa kita harus melaksanakan dan mengawal pelaksanaan kepala daerah secara apa namanya adil, kemudian jujur dan berhasil mengantarkan kepala daerah terpilih. Yang kedua adalah kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrasi lainnya, tentang penyelesaian stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, kemudian inflasi dan lain sebagainya.